Ada berapa jenis kak sini? Ada 21 jenis. 21 jenis kan? Wow. Cari berapa keton ni boleh jual? 1000 tak ada kot. 1000 keton? Wow. Ini mula-mula sekali viral kat Facebook kan? Facebook kan? Mantap bro. Ini semua sekali kita bagi 10 bintang. Tahniah orang Penang. Ada berapa jenis kak sini? Ada 21 jenis. 21 jenis kan? Wow. Oh, dia stay IKEA, ada telur rebus kan? Ini jenis semua inti-inti dia lah ni kak ya? Wow, banyak jenis. Memang setiap hari proses kat sini? Haa, kat sini. Oh. Boleh tahu sehari berapa keton ni boleh jual? Haa, 1000 tak ada kot. 1000 keton ni? Wow. Asyik. Jual kari pap saja kan? Harga ikut jenis kan? Haa. Ini belum goreng lagi, orang dah beratur kan? Haa, orang tunggu awal ni. Buka daripada buku apa? Buku satu. Satu tengah hari sampai? 6:30. 6:30 petang? Haa. Hari-hari buka? Sabtu Ahad cuti. Sabtu Ahad cuti? Haa, Sabtu holiday. Kalau 1000 biji maksudnya 1000 ni lah adik kena buat? No, dia kan dua tempat. Ha? Kalau kat sini selalu 800 yang tu je. Oh, satu tempat dekat mana? Satu tempat dekat seberang. Seberang? Haa, seberang sana. Seberang tu apa? Seberang Perai? Haa, seberang Perai. Seberang Perai. Dekat Salimpak. Dekat? Salimpak. Ini apa kak? Ini kledek. Kledek. Ini? Kledek, saji, ubi. Oh. Maksudnya ini kledek dan ayam? Ayam. Kledek ayam paling banyak order tu? Haa, tapi ikut kan. Kadang-kadang tu benda lain pun ada kot orang order. Oh, ada juga sebab banyak jenis kan? Yang famous dua benda ni lah. Sardin dengan ubi. Oh, syok kan buat dekat sini kan? Oh. Macam ni harga berapa? RM1.70. RM1.70? Jadi all in punya. Ini all in maksudnya? Semua campur. Semua campur? 21 jenis semua ada. 21 jenis ya? Ya. Yang ni, yang semua jadi ni harga berapa kak? RM3.50 je? Haa. Wow. Lain daripada yang lain ni. Kalau makan mesti wow, terkejut kan semua ada. Haa, semua ada. Semua ada kan? Tak payah nak bising gaduh kan? Nak pilih yang mana satu kan? Tak tahu nak pilih apa, pilih yang ni. Pilih yang ni ya. Oh, saya nak order yang ni lah boleh ke? Boleh. Boleh eh? Oh, ini dia lapik dua. Haa, ya boleh. Ada yang besar dia. Besar lah. Besar lah. Oh, besar kan? Kalau Ipoh panggil besar. Dia ada bentuknya macam. Oh. Ada 20 jenis bentuk. Berapa? 20 jenis bentuk. 20 jenis bentuk? Satu jenis satu bentuk lah. Saya dengar 21 pun dah pening kepala. Oh, ini pakai tangan. Haa. Bentuk dia asyik lain-lain. Oh, asyik-asyik. Ikut ten lah orang kata. Dia ada satu jenis satu bentuk lah. Oh. Ada yang lipat, ada yang tak lipat. Oh, iya ke? Oh, ni kambing. Kambing berapa harga? RM1.70 juga. Ubi, sardin, kledek RM1. Macam mana nak tahu beza? Kambing. Dia design tapi dia. Design kan? Okey. Lipat lain-lain. Semua lain-lain kan? Tak sangka bos sini dia peminat China Aspar Warra eh? Malam orang tengok, minta bak awak. Oh yo, sebenarnya orang tengok, minta bak. Hari-hari dia tengok. Oh, dia hari-hari dia tengok eh? Ada video apa dia untuk tengok. Oh. Sekali boleh masuk berapa ketul dalamnya? 20 biji, 30 biji eh? Kadang lebih. Oh, kadang lebih? Berapa tahun dah karipap ni, bang? 17 tahun lah. 17 tahun lah? Oh, dahsyat. Mula-mula dulu meniaga berapa jenis? Dulu meniaga mula 3. Oh, 3 jenis je. Kemudian dia tambah sikit-sikit lah. Abang ada tanya orang ni. Haa. Saya dengar 21 jenis pun, uish. Mana dia orang nak ingat ni? Ini sardin ni. Haa, ya. Oh, maksudnya saya dah boleh kerja kat sini, dah ingat lah. Pak bawang ni makan dengan karipap? Oh, karipap. Oh, sini makan karipap dengan ada bawang ah? Sini kat atas. Oh, kalau Ipoh makan dengan utabak. Oh, utabak. Oh, daging.
oblong daging. Ha. Yang ni? Ayam. Ni kerang. Oh, ni kerang. Ni oblong kambing. Yep. Oh, macam burger eh. Sudah telur tu apa? Usa dengan sotong. Daging, kambing, udang, sosis dengan ketan. Tadi tanya dekat akak belakang, 1,000 biji sehari orang. Dia buang. Dari 2 kali 4 dah 1,000 biji. Oh, tak ada lagi yang sini. 30 kilo tepung saja. Masak layang. Oh, ni netizen tengok sejuk mata memandang. Minyak jernih eh. Kalau minyak hitam habis dia kecam lah. Tapi saiz dia besar juga lah. Tapi bentuk kalau orang. Ha, tak apa. Yang penting isi dia orang eh. Time tu abang memang kena ingat lah. Oh, memang ingat. Tidak. Tak ada kerja. Pernah tersilap pun. Sebab saya tengok pun takut macam. Benar. Eh? Benar tapi jarang-jarang. Jarang-jarang. Customer main balik lah. Ha, dia beritahu lah. Cekak lagi eh. Oh, cekak balik eh. Info balik. Info balik tak nak sombong. Special ada bawang makan kari pak sini eh. Okay, non stop juga kan dari tengah hari sampai petang eh. Oh. Oi, lengoh-lengoh tangan tu. Ni kau orang dua. Satu keunikan lah kalau datang Penang eh. Boleh makan kari pak macam-macam jenis eh. Mana pernah jumpa kari pak 21 jenis eh? Berapa tahun dah abang goreng? Abang 7 tahun. Okey, 7 tahun tak ada apa dah. Kita tak jaga sini tu dah. Okey. Air tu function dia untuk lekat je lah. Kambing kot? Nak budaya tu pian. Datang memang nak try ni? Tengok kat mana Facebook? Tengok kat TikTok. Oh, tengok kat TikTok. Non-stop pun. Mula tiga. Ini mula-mula sekali viral kat Facebook kan? Facebook kan? Nampak sedap ni ayam. Ayam tu itu campur semua sekali tu. Ha. Semua sekali ni. Ya. Masak inti daripada pukul apa? 7:00. 7 pagi sampai pukul 11. Masak inti je 2 jam ah. Ayam 8, kambing 2. Okey, kita berada di Penang, Mutiara Curry Pub, Penang famous Curry Pub. Dia berada di Jalan Larut. Yang paling best tentang Curry Pub ni, dia ada 21 jenis Curry Pub. Ha, ini yang besar ni, ada 21 jenis inti dalam dia. Yang special ni kat Penang, makan Curry Pub dengan bawang jeruk. So, apa yang pertama? Ini rasanya Curry Pub ayam kot. Ada ayam dalam ni. Bismillah. Oh, ini kambing. Oh, sedap. Ini sedap, bro. Curry Pub dia pedas-pedas, ubi kentang dia lembut. Rempah dia rasa kuat. Bismillah. Mungkin dia kena letak macam ni kot. Kita cuba. Kat Ipoh memang tak ada curry pub makan dengan ni. Dengan murtabak je kan. Bismillah. Macam kita makan murtabak. Macam makan murtabak kambing. Haa, ni isi kambing dia. Bismillah. Okay, sedap. Ini curry pub apa? Oh, ni ayam. Tengok, nampak ayam dia. Tak silap harga dia RM7. Bismillah. Sedap-sedap. Ni viral di Facebook. Saya dah tengok kat Facebook. Dia bukan setakat viral, viral dan sedap. Okey. Ambil bawang, masuk dalam ni. Makan. Bismillah. Terakhir yang ni pula. Haa, ini sardin. Yang saya tunggu-tunggu daripada tadi. Tengok isi dia pun okey. Banyak juga isi dia. Curry pub ni dah dipotong. Tengok isi dia. Bukan curry pub angin lah. Bismillah. Pedas-pedas manis. Sedap. Dia punya sardin, tak ada rasa kosong. Bubur lagi bawang, sedap lah, first time lah. Pengalaman pertama makan curry pop dengan bawang. Bismillah. Sedap, bawang pun banyak dalam ni. Dalam sardin tu. Bismillah. Okay, ini oblong special.
Oblong special ni dia ada tiga jenis dalam dia. Dia ada daging, ayam dan kambing. Harga dia besar ni RM3.50 bro. Tengok isi dia. Oh, oblong eh. Kita cuba eh. Bismillah. Dia ada black pepper, macam manis sikit dan di hujung-hujungnya pedas. Pedas black pepper. Oh, sedap. Ada bawang. Kita cuba. Bismillah. Jadi teruk lah. Ni syahdu bro, makan dengan bawang jeruk ni. Ui, memang sedap. Memang ngam teruk, memang syahdu teruk. Kita nak cuba yang 21 jenis. Haha. Ini 21 jenis bro. Tengok tu. Ni saiz dia RM3.50. Kalau macam kita pening, tak tahu nak pilih yang mana satu, order yang macam ni, semua ada. Okey, kita nak cuba. Bismillah. Assalamualaikum. Salam. Pak bos awak ni, ngapuk macam ada masalah aja. Kita orang memang ada masalah pun. Gaji kita orang ni cepat habis macam tu je. Tu je kau masalah. Tak apa. Saya ada cara macam mana nak bagi duit tu jadi beranak. Ya ke? Macam mana? Kejap Edi. Kita buat apa kat sini? Ni lah tepat hak saya ayat tadi. Macam mana nak bagi duit tu beranak. Tapi kenapa kat kedai mak? Gini lah ayat. Kalau beli mah ni tak rugi. Tahu? Sebab dia boleh buat aset, dia boleh penyelamat kita masa kita ada kecemasan. Lepas tu, lagi lama kita simpan, lagi baik sebab nilai dia lagi tinggi. Fair ke tak? Fair. Kenapa kita tengah ada mula? Kan? Bonus tahun ni saya nak beli emas lah. Jadi kita beli emas sama-sama? Jom kan? Macam kita makan rojak. Semua dicampurkan sekali. Ini rasanya kalau makan 1-2 biji ni kenyang macam makan nasi. Sopan yang kedua, bismillah. Tengok. Berbalik lah. Tercampur bawang sikit. Suapan yang terakhir. Bismillah. Bawa-bawa dia ayam lagi. Mantap bro. Ini semua sekali. Kita bagi 10 bintang. Tahniah orang Penang. Kerana berjaya menghasilkan satu keunikan dalam variety curry puff. Kan? Untuk orang dekat luar sana pun boleh cuba buat jadi-jadi macam ni untuk pembaharuan dalam kita punya perniagaan. Siapa yang datang Penang, wajib cuba. Ini memang kategori wajib untuk cuba. Memang sedap. Makan panas-panas pula, memang syahdu bro. Jadi kita letakkan location dekat pin comment. Belanja orang eh? Okay. Nak. Belanja orang. Tolak yang saya makan tadi, belanja orang. Assalamualaikum. Okay, salam bos tau. Okay. Assalamualaikum. Baik. Baik. Taste of the good life, hit me with it right now, in it, 'cause when I wanna die.